DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PRS SNI DIY. Yogyakarta Top Hits. 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 Halo, halo, halo. Selamat siang pecinta musik Indonesia. Selamat hari Jumat dan selamat beraktivitas buat kamu yang masih sibuk dengan segala urusannya. Semoga lancar-lancar ya. Pokoknya hari ini semuanya lancar. Besok ada acara kemana nih BTW? Adakah yang udah berencana mau healing-healing gitu atau mau rebahan aja? Secara gitu ya, seminggu ini aktivitas udah padat banget. Ya udah, apapun rencana kamu, yang penting sehat semuanya ya. Oke guys. Nah, jadi Jumat di minggu ketiga ini, mari kita update lagu karya anak bangsa yang kece-kece abis. Total ada 7 lagu paling ngehits di Jogja. Hasil kompilasi 20 radio anggota PD PRS SNI DIY bersama saya Muhammad Hafid dari Radio Kota Perak untuk Yogyakarta Top Hits edisi 2209. Yogyakarta Top Hits. Kita say goodbye dulu buat satu lagu yang udah lama jadi penghuni chart YTH. Ada The Rain dengan Kita dan Ketidakmungkinan. Wah, besok kita ketemu lagi di lagu yang baru ya mas-mas The Rain. Well, kita ke posisi 7 yuk. Wah, ini lagu yang 9 minggu di chart YTH. Ada Lyodra dengan Sang Dewi. Lagu yang booming banget, bahkan sebelum rilis pas dapat spoiler kalau lagu Sang Dewi yang dinyanyikan Titi DJ akan kembali dibawakan Lyodra. Wah, langsung rame tuh. Pada ngebayangin gimana kerennya lagu ini kalau udah jadi. Dan ternyata terbukti banget kan? Bahkan sampai sekarang pun masih booming banget. Nah, siapa nih yang sering request lagu Sang Dewi di Jogja Family, MNC Trijaya, dan Sonora FM? Mau tahu lagu apa yang lagi hits di Jogja? Halo, yang lagi dengerin YTH di Rejo Buntung FM, Suragama FM, UTY FM Medari. Yang lagi online di sosmed, yuk follow dulu yuk Instagram dan Twitter di @jogjatophits. Ditunggu ya. Nomor 6, kita ada tamu baru guys. Tapi nih lagu ini tuh sebenarnya dirilis udah lumayan lama gitu, tepatnya di tahun 2019. Nah, hitung aja sendiri ya, umurnya berapa tahun yang lalu tuh. Jadi nih, Sugi Burnean itu adalah band indie asal Semarang yang menyatukan beberapa musik khas daerah Kalimantan dan Jawa hingga dipadukan dengan sebuah lagu cantik nan romantis berjudul Asma Librasi. Nah, kenapa lagu di tahun 2019 kok baru boomingnya sekarang? Lagi dan lagi guys, kekuatan sosial media adalah jawabannya. Lagu ini muncul di TikTok dan jadi sound yang sering dipakai video-video TikTok dan Instagram. Dari lagu yang benar sampai lagu yang gak benar ya, diplesetin banyak. Lagu yang sering dicari dan diputar di 2022 pertengahan menuju akhir. Dan sukses lagu ini menyihir kita dengan alunan musiknya. Setuju nggak? Setuju banget dong. Mau tahu lagu apa yang lagi hits di Jogja? Ada nggak sih lagu yang bikin kalian semangat? Misal nih ya, lagi suntuk, banyak kerjaan, banyak tugas. Wah, kayaknya harus dengerin lagu nih. Tapi lagu apa ya yang cocok biar bisa bikin mood jadi gak good? Kebalik. Tapi lagu apa ya yang cocok biar bisa bikin mood jadi good? Sini, aku rekomendasiin satu lagu yang enak banget didengerin dalam segala suasana guys. The Overtune featuring It Gitaf dengan Benar-Benar. Lagunya menceritakan tentang perasaan orang jatuh cinta. Tapi dengerin lagu ini, gak harus nunggu kita jatuh cinta dulu kan ya? Yang lagi patah hati mungkin?
dengan dengerin lagu ini, sakit di hati mulai berkurang tuh. Dan yakin kalau suatu saat nanti, cinta yang benar-benar akan datang dengan berbagai kebahagiaan. Asik. BTW, lagu ini masih nyaman ada di posisi 5 nih. Yuk request yang banyak-banyak dong, biar lagunya bisa naik ke posisi teratas. Aku mau sapa dulu nih, yang dengerin YTH di GCD FM, Radio Kota Perak, dan MK FM. Tetap semangat ya. Ini dia lagu paling hits di Jogja, nomor 4. Di posisi 4 nih sekarang. Wah, turun drastis dari posisi jawara. Ya, nggak apa-apa deh. Cuma kebagian satu pekan jadi jawara ya. Ada Eklat Story dengan Kamu, Kamu, Kamu. Band yang terbentuk dari tahun 2015 ini menyuguhkan lagu-lagu manis. Dari jatuh cinta, patah hati, sampai sesuatu yang simple. Salah satu lagu yang booming adalah Bentuk Cinta. Dan mereka juga sempat masuk di beberapa kategori AMI Award untuk duo grup pop terbaik. Dan nominasi AMI Award untuk duo grup kolaborasi Soul R&B terbaik. Siapa di sini yang ngefans banget sama Eklat Story? Halo, yang stay tune di KR Radio, MBS FM, Jeronimo FM, tetap semangat ya. Nomor 3. Hai, yang masih setia dengerin YTH hari ini di Arma 11, Impact FM, dan IMC FM. Masih semangat ya? Semangat dong. Kita udah ada di nomor 3 yuk. Yang ternyata lagu ini lagunya Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama. Wah, baru juga minggu lalu jadi pendatang baru. Langsung meroket, mak plus. Ngebut pake banget guys. Masih bertemakan cinta, lagu ini membawa perasaan pendengarnya ke sebuah cerita di mana perasaan seseorang yang begitu sangat mencintai pasangannya, ketika sedikit berbuat salah, rasa menyesal rasanya tak bisa hilang begitu saja. Walaupun kata permintaan maaf telah terucap. Bentar, ini kok jadi kayak puisi ya? Tapi bener gak sih? Ada gak sih yang pernah di posisi kayak gini? Kayak rasa bersalah itu tidak bisa ditebus hanya dengan permintaan maaf. Nah, jadi dijaga tuh orang yang kamu sayang ya guys. Jaga perasaannya, jaga orangnya. Tetap di YTH. Lagu hits nomor 2. Posisi kedua, ada lagu galau milik Mawar Eva dengan Tiba-Tiba Hilang, yang menceritakan sebuah kisah percintaan. Awalnya indah dan akhirnya hilang secara tiba-tiba. Mungkin lagi praktik sulap kali ya. BTW, lagu ini dikemas dengan musik yang enak banget. Pas kalau buat jamming bareng teman-teman yang sama-sama korban ghosting. Lagu ini punya pesan terselubung dari Mawar Eva untuk tidak terlalu cepat jatuh cinta. Jangan terlalu berharap cinta itu akan indah. Daripada awalnya doang yang indah, tapi akhirnya ya ditinggal gitu aja, ya kan? Aduh, sakit banget. Ya, semoga aja yang jadi korban ghosting lekas sembuh dari lukanya ya. Hai, yang lagi dengerin YTH di Prambos FM, Delta FM, dan Unisi FM, yuk siap-siap ke posisi jawaranya. Lagu paling hits di Jogja. Ini dia lagu paling hits di Jogja. Hai, yang lagi stay tune, lagi dengerin di Radio Persatuan, Fox FM. Udah ketahuan ya siapa yang jadi juaranya. Ada Ziva Magnolia dengan Pilihan Yang Terbaik. Berhasil naik satu angka dari minggu lalu. Masuk di albumnya bertajuk Magnolia, lagu ini sukses jadi favorit banyak pendengarnya. BTW, udah pada tahu belum nih? Ziva ada duet bareng Stacy Ryan dong. Dengan lagu andalan doi berjudul Falling In Love Alone. Dan luar biasa banget, lagu duetnya Ziva bareng musisi asal Kanada. Yang pasti gak lepas dari suara khas keritingnya doi ya. Ah, pokoknya keren banget deh. Kongres Ziva. Oke, sudah ada 7 lagu keren karya anak bangsa yang udah kita dengerin barusan ya. Dan saatnya Rangers YTH pamit dulu. Produser Ella Arlika, production Ibra Maulana, chat compiler Awan Narendra, media social officer Afif Rusma, distributor Dita Natalia, time schedule Sita Shesha, dan scriptwriter Mei Damara.
Terima kasih juga untuk pecinta musik Indonesia yang sudah setia dengerin YTH hari ini dan yang selalu dukung musisi Indonesia. Tidak lupa juga untuk 20 radio anggota PDPRS SNI DIY. Jangan lupa ya, Jumat depan Yogyakarta Top Hits bisa kamu simak lagi di radio kesayangan kamu ini. Terakhir, selalu jadikan radio sebagai teman aktivitas kamu. Saya Muhammad Hafid dari Radio Kota Perak Yogyakarta. Sampai jumpa. Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh Arma 11, Fox FM, Reco Buntung, Radio Persatuan, Unisi FM, Sindo Trijaya, Jeronimo FM, Jogja Family, Suara Gama FM, UTY FM Medari, Kota Perak, GCD FM, MBS FM, Delta FM, MQ FM, KR Radio, AMC, Impact FM, Sonora, dan Prambors.